insyaAllah untuk pagi ni kita akan adakan satu aktiviti. Macam anda dah tahu, maksudnya Cik Faizul dah terangkan. Untuk pagi ni, kita akan terangkan dulu tentang archery combat. Okey, sebelum tu siapa yang pernah main? Tak pernah main? Okey, rugi. Okey, so insyaAllah first kali kita nak tanya anda. Untuk game ni agak macam ada, bukan risiko sangat lah. Dia agak mencabar sikit. Kita nak tanya tentang kesihatan. Okey, agak-agak. Siapa yang ada penyakit darah tinggi? Ada? Jantung? Wah, tak ada wak. Ada? Jantung berlubang ke? Ada? Okey. So, ada tak yang ibu-ibu mengandung? Tak ada. Ada? Ayah-ayah mengandung? Ayah punya mengandung dah basi je. Tuan apa mengandung? Alamak. Dah basi dah tu, tak keluar-keluar. Okey. So untuk game ni yang ada jantung dengan mengandung, mungkin kita minta dia rehat dulu kot. Sebab dia agak banyak apa dia panggil, kena jalan lari apa semua kan. Yang lain, kencing manis ada? Kencing manis? Kencing kawan ada? Gaut, siapa ada gaut? Sebelum, jangan gaut ada. Gaut, kalau gaut ni agak bahaya juga, tapi kena main juga. Boleh? Okey. Okey, untuk first kali kita akan ceritakan tentang peralatan. Apa dia? Tentang peralatan. Okey, baik. First kali anda akan ambil, nanti dipanggil apa ni? Google. Okey, Google eh. So nanti bila cara pemakaian dia, siapa yang pakai spek pun kena pakai juga eh. Contoh. Okay. So bila anda pakai, kalau yang kalau macam longgar anda kena cari lah dia punya tempat untuk ketat kan. Okey, sebab apa? Ini penting eh, supaya apa? Tak kena mata. Kalau kena mata, buta. Okey. So kalau anda kalau tak ketat, nanti akan apa-apa kan jadi? Dia bukan tutup mata, tutup mulut. Okey. So pastikan hidung ni di bawah. Maksudnya di jangan pakai dalam. Nanti kan dia berkabus. Okey, boleh-boleh? Faham eh? Faham. Dia yang istilah dia lelaki okey, yang perempuan ni. Sebab apa? Dia sayang sanggul.